Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan razia kendaraan di Jalan Raya Desa Bulu Cina dalam rangka operasi Zebra Toba tahun 2017. Dalam razia yang dilaksanakan tersebut, tampak ada yang berbeda di mana terdapat personil Sat Narkoba yang melakukan pemeriksaan barang bawaan pengendara. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Safari mengatakan pihaknya sengaja bergabung dengan Sat Lantas dalam melaksanakan razia di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan perbatasan dengan Kabupaten Langkat dan disinyalir sebagai jalur masuknya narkoba dari Aceh. Seluruh kendaraan yang melintas diperiksa surat-surat dan barang bawaannya oleh personil Polres Pelabuhan Belawan, namun tidak ada ditemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya. Sementara sebanyak 53 kendaraan ditilang dan 11 lainnya diberikan teguran oleh Satlantas dalam razia yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.